Musola di mana ya? Aku mau salat asar. Musola nanti Mas bisa keluar lewat sana, nanti bisa turun terus belok kanan. Nah, itu nanti ada tulisannya musola, bisa tuh nanti salat di sana. Oh, gitu. Oke. Okay. Lantai bawah berarti satu. Lantai bawah, turun dulu nanti. Oke, okay, terima kasih, Rek. Oke, okay, sama-sama. Pacar aku. Ini, apa? Pacar aku nelfon. Aku boleh ini? Iya, boleh. Boleh. Angkat telepon di sini, boleh? Boleh, boleh. Apa ya? Halo, ya? Iya, ya? Ya, apa? Kamu lagi sibuk gak? Enggak, ini di kafe. Iya, aku ngeganggu ya? Enggak, serius, enggak. Kenapa? Mau ngomong apa? Sebelumnya aku minta maaf. Buat? Mau gak mau kita harus bisa terima ini semua. Enggak. Aku gak ngerti semua. Kenapa? Coba. Aku gak bisa nutupin ini lagi. Aku gak mau terlanjur jauh bikin kamu sakit hati. Bukan aku gak sayang sama kamu. Tapi aku gak sanggup jalani hubungan jarak jauh kayak gini. Aku gak sanggup lagi menjalani hubungan kita. Maaf. Ya, aku tuh udah di sini kerja loh buat kamu. Kok kamu gitu sih? Kok kamu beda banget sih? Kamu tega banget sih? Hubungan kita sampai di sini aja ya. Kita putus. Tapi dia awal-awal emang ngomong gitu. Siap untuk komitmen? Iya, cuma... Namanya hati kan bisa berubah. Atau kakaknya? Tipe yang kuat LDR apa? Saya? Saya kuat LDR. Saya kuat LDR. Lama. Tapi semua itu balik lagi ke dua belah pihak. Siap apa enggaknya buat jalanin. Ya, dia mendapatkan nanti pasti. Apalagi cewek itu kan sekalu umur juga, Mas. Perjuangin gak tahu diri. Ya, Mas. Insya Allah nanti dapat kok yang lebih baik. Kamu boleh sholatan di sini gak? Biar hati aku tenang. Boleh. Kalau buat hati kita, ya? Boleh dong, boleh. Thank you.
Suka gitu kak, dengerin selawat. Kalau enggak gitu, selawatan gitu loh. Kayaknya juga ya, aromanya. Alhamdulillah, amin. Kayaknya kalau dengerin gimana? Kayak denger selawat itu gimana? Tadinya gimana? Lebih tenang. Bener sih, aku juga gitu. Makanya aku kayak ada masalah, suka dengerin kayak gitu. Dengerin selawat ya. Di sini aku duduk di sini juga udah nyaman gitu kan, udah nyaman sama kamu. Di hati masih teringat kenangan paling terindah, sulit lupakan semua. Apa kabarku? Sorry ya tadi jadi ikut apa dengerin aku ini ya, telepon tadi. Apa musibah nggak ada yang tahu. Iya juga sih. Kayaknya aku udah ini kak, udah gak mau ngelupain dia deh. Soalnya aku tuh kalau udah dibohongin, susah percaya. Apa-apa, opsional mas.
Aku nggak boleh di sini. Nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa, santai aja kali ya. Jadi putus terus selawatan terus di sini. Iya, apa-apa lah. Aku nggak ganggu kalian. Enggak, lagi nyantai aja, lagi ngobrol. Kalau ganggu aku nggak pulang nih. Iya, nggak apa-apa, opsional juga. Oh. Boleh duduk aja, mah. Apa aja lah, aku mau sendiri. Eka, kita belum kenalan. Iya, boleh. Nama siapa? Boleh, saya Alma. Alma. Iya, Alma Zia. Panggil aja Alma. Kok aku pernah lihat kamu ya? Di mana tuh? Kapan semalam? Eh? Semalam? Semalam? Di ini. Di mimpi indah aku. Boleh. Ya, namanya siapa? Salam kenal, aku Tania, Kak. Tania? Iya. Tania. Rupanya ibu-ibu banget ya. Ibu dari anak. Yang di sana, apakah kusuh? Aku suka bercanda. Iya, apa ya? Gak apa-apa sih, aku juga suka bercanda. Biar ini, biar enggak, aku enggak keinget yang tadi gitu. Oh iya, gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Kayaknya udah lama. Lama? Lama di sini? Bukan. Apa? Cantiknya. Apakah bisa tunggulan cerita serindu sama. Dari mana? Aku namanya Mahdi. Mahdi. Nah, cuma sering dipanggil Abi. Abi? Hah? Apa Abi? Apa Umi? Apa salah masih berharap banyak. Belajar di mana, Mas? Apa ya? Belajar kemarin di mana? Aku spontan aja sih, Kak. Spontan? Spontan? Uhuy. Aku mau jadi gak galau nih aku. Itu sih tujuannya sebentar ya. Di sini? Di Jogja? Di Jogja. Ngapain? Kakaknya? Kita kuliah kebetulan. Kalian berarti? Beda jurusan. Satu kampus? Iya. Oh, asli Jogja? Enggak. Kita sama-sama asli dari Kalimantan. Satu kampung juga? Enggak. Tapi kalau kampung asli, saya aslinya emang satu kampung sama dia. Tapi kalau untuk tinggal... Kalimantannya mana? Aku timur. Di Balikpapan. Oh. Balikpapan tuh yang ini ya? Ya. Kota Bidadari bukan sih? Aduh. Iya? Oh, bukan. Iya. Serius? Masa sih? Iya. Iya, kemarin. Baru ini kayak... Ada yang beritain gitu loh. Oh iya. Kenapa banyak bidadarinya di sana? Iya, salah satunya. Oh, boleh. Sulam bulan saya mencoba. Aku Kalimantan Selatan. Loh, berarti ketemunya enggak sengaja di sini. Apa udah dari sana udah? Udah lama kenal juga. Udah dari sana. Udah dari kita SMP SMA bareng, kuliah bareng. Oh, sekolah. Masih asli mana? Asli sini. Tadi belum Jawa. Tahu Jawa nggak? Jawa. Hah? Tahu lah Jawa. Pindah di Jawa. Jawa mana? Hah? Jawa mana? Masa nggak tahu Jawa? Iya, Jawanya kan Jawa itu kan banyak. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Aku Jawa. Jawaban semua dua kamu. Saya coba lupakan. Dia tuh belum bisa untuk relakan. Kenapa saya sendiri yang rasakan? Atau kan beda jalan. Itu ada semut. Mana? Di sini. Terus ke? Boleh, komit. Alah. Kau sih agak kestau sayang. Biar sayang bawa hati kembali pulang. Kau belum bahagia, coba tolong bilang. Plastik amat sih. Semester 2 berarti ya? Iya. Berarti masih berapa tahun lagi? 3 tahun lagi? Betul, masih apa lagi? Ini masih lama dong? Lama apa? Ya lumayan lama sih, kalau misalnya untuk studi sih ya lumayan lama ya. Kalau aku nungguin kamu. Aku balik pulang. Apakah bisa tunggu? Mau aku telepon lagi? Angkat. Jangan bilang ini.
Iya, Ma. Waalaikumsalam. Iya, di luar. Iya, di kafe. Udah makan. Ini lagi makan sama calon istri aku. Iya. Aduh. Mama aku pengen ngomong. Aku udah tau ya, udah bisa apa aja. Iya. Bisa apa aja. Ini, Ma. Halo, Tante. Assalamualaikum. Iya. Ini aku bareng Mahgi sih di sini. Iya, Tante, gimana? Lancar. Iya, aman kuliahnya, Tante. Iya, boleh nanti main ke rumah. Oke. Siap. Bakal jaga kesehatan gua, Tante. Tante juga ya. Oke, assalamualaikum. Saya mau bareng suruh ini. Suruh ke pondok. Boleh. Mau kan? Oh ya. Ya ini. Udah dulu ya, Ma. Mau salat dulu. Ya. Assalamualaikum. Bohongin mau aku lagi. Sorry ya, Kak. Tadi aku minta tolong. Makasih banget loh ya. Iya, gak apa-apa, Mas. Tapi jangan sering-sering bohonginnya. Langsung aja serius juga gak apa-apa. Apakah bisa mengulang cerita serindu sama. Boleh selawatan lagi gak? Boleh. Kalian suka selawatan? Suka salat gak sih? Suka denger ya, tapi gak bisa salat. Gak bisa. Oke deh. Ya ghaib lima tis'al ahbaba kulli habbuna min nawmin al-ayuna ana bafakkar fi tib'atani wa tinsani tajam dhambi tir'ani tinsini jiruh wa jani ana masala alay. Yeah.
sama-sama. Ini tuh sebenarnya bukan lagu selawat, Kak. Oh ya? Lagu Arab. Lagu Arab-Arab. Kayak lagu Arab. Cinta percintaan gitu loh. Oh, lagu tentang cinta gitu ya di Arab. Ya Habibi kan artinya apa? Sayang. Nah, kayak percintaan cinta-cinta gitu loh. Lagu Arab. Gitu ya? Kamu suka banget gak? Kayak suka. Musik-musik gitu. Musik, suka, suka. Atau bisa nyanyi? Tipis, dikit selawat aja. Selawatan dikit aja bisanya. Terus? Boleh dong aku dengerin? Selawat, selawat apa yang kamu bisa? Boleh, cuman aku gak jago ya. Gak apa? Gak jago. Gak, selawatan gak harus sih. Bagus suaranya. Aku mau nyanyi lagunya Maher Zain yang Rahmatan Lil Alamin yang viral kemarin, oh, viral kemarin. Ya man soleh tapi aku lihat, aku sambil lihat lirik gak apa-apa ya mas. Gak apa, sambil lihat aku gak apa. Padahal lirik lagunya. Tapi kalau kurang-kurang bagus gak apa ya. Gak apa-apa. Gak bisa juga itu. Coba dulu saya. Iya dong, pernah kedengerin kamu. Nyambung ya mas, tolong ya. Ya man salai tabi kunnil anbiya. Ya man fi qalbika rahmatun linnas. Ya man anlafta qurban bin islam. Ya habibi ya syafi'i ya rasulullah. Di ummi wa abi fadaituka sayyidi. Salatu wa salam alaika ya nabi. Habibi ya Muhammad. Ataita bis salam wal huda Muhammad. Habibi ya. Masya Allah, idaman, idaman. Aduh, gue biasa aja, gak terlalu jago kalau kayak gini. Kamu suka selawatan? Apa suka apa? Misalnya, aku tuh suka banget sama lagu pop, lagu religi apa gimana? Oh, ada basic tersendiri gak? Basic sih, basicnya ya lagu pop aja. Pop juga? Ya pop. Coba, kamu mau dengerin lagi deh. Ini dong, request dong, mas. Ah ini lagunya siapa tuh? Yang malam bantu aku untuk luluhkan alma. Itu loh. Aduh, salah lirik mas. Salah lirik. Ya boleh, boleh, boleh. Bisa kan? Masih bisa. Salah. Ya. Nungguin ya. Malam bantu aku untuk luluhkan dia. Bintang bantu aku untuk tenangkan dia. Dari rasa cemburu, dari rasa curiga. Karena hati ini ku simpan hanya untukmu. Tenangkan dirimu, kau terlalu jauh. Sebenarnya aku tak seburuk itu. Semua perjuanganku di belakang dirimu. Semata karena ku tak mampu hidup tanpamu. Kayaknya kamu lebih nguasain ini pop ya? Iya. Absen, sering manggung ya? Bentar ya, udah selawat. Jadi aman gak? Ini. Udah. Makasih loh mas, amin. Amin, udah aman nih. Semua orang. Iya, amin. Kayaknya aku ini sholat dulu deh. Iya sih, sumpah dari tadi mas gak sholat-sholat kan. Masih inget jalan kan? Masih dong. Masih dong. Lantai bawah kan? Iya, lantai bawah. Gak apa nih? Iya, gak apa-apa dong. Iya. Aku boleh Instagram kalian gak? Boleh. Namanya apa? Namanya Almazia. Almazia. Iya.
beli ya. Alma Zia. Oh ini, yang atas ini. Iya. Aku boleh minta fotomu gak? Buat apa? Buat ini, aku kasih tau kalau mau aku. Waduh. Gak dong mas. Kalau jodoh aku udah ketemu. Gak mau mas. Ini kata Nia. Kata Nia namanya tuh Instagram Tania Asyba. K-R-N. Hah? Tania K-R-N. Oh ini. Ya. Kamu fallback gak? Gak ada jaminan sih mas. Di love gak apa? Aduh. Aku sorry dulu gak boleh. Oh iya boleh. Aku sekalian pamit kalau kayaknya. Oke boleh. Gak apa. Gak apa dong. Makasih ya mas. Udah. Aku yang makasih udah menghibur. Udah menghibur kita berdua di sini. Kebalik dong. Suara mas yang masya Allah. Aku yang ini kehibur malah kak. Warnanya receh banget. Aduh. Jadi kalau tuh gak udah. Minimal kalau receh dikasih koin mas. Yaudah ya, aku ntar gak sholat sana lagi. Iya, sholat mas. Allah. Bentar ini, punya pijat. Apa? Ya. Wow.